ada menu spesial dari Ayu Thaya Restaurant, dari berbagai macam restoran Thailand. Jadi aduh, keras guys. Your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Di video kali ini, saya mau ngajak kalian semua ke salah satu restoran Thailand yang ada di Hong Kong. Nama restorannya adalah Ayu Thaya Restaurant. Dan gimana aja keseruannya kali ini? Menunya apa aja di sana? Rekomendasi atau enggak untuk kita semua? Langsung aja kita ke sana. Let's go. Ayu Thaya Thailand Restaurant, salah satu restoran Thailand yang ada di Causeway Bay, Hong Kong. Restoran klasik ini menyediakan menu-menu tradisional dari negara Thailand. Dengan harga murah meriah ramah banget di kantong, restoran ini menyediakan menu-menu mulai dari harga 40 Hong Kong dolar sampai 120 Hong Kong dolar. Ya, menu spesial dari Ayu Thaya Restaurant ada pataya with fresh herb. Gimana sih ngomongnya? Jadi udang fresh gini. Ini patayanya. Wow. Ini kayak sejenis mie dan dibumbuin warnanya jadi kayak gini. Ada kacang, ada daun bawang ya. Ada juga toge, dia kasih kayak lalapan buat kita gitu, lalapannya toge sama mangga muda bukan? Biasanya Thailand, restoran Thailand itu banyak mangga-mangganya gitu ya? Mangga disolok kali. Coba saya cobain ini dulu, saya penasaran nih, mangga bukan? Mangga serut ini. Jadi pataya ini disajikan dengan ini semua dan saya langsung cobain patayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya lumayan enak guys. Jadi ada kayak cabenya gitu, cabenya emang ada cuma sedikit banget cabenya. Ada juga kayak udangnya warna merah gini guys. Udang kecil warna merah, wah enak banget ya udang kecilnya ini. Udangnya ini gendut-gendut banget ya guys. Mantap. Nah guys, menu spesial dari Ayu Thaya Restaurant ini recommended buat kalian semua dengan harga cuma 68 Hong Kong dolar. Hai, ini dia menu yang kedua saya, ada original green curry chicken rice. Jadi ini ada kayak terong lalap gitu ya. Ini terong lalap, terong kecil alias terong lalap kalau di kita. Terus ada kacang panjang, tentunya ada ayamnya. Ini namanya green curry chicken rice. Jadi saya, oh di dalam juga ada daun-daun, saya nggak tahu, kurang tahu ini daun apa. Ada juga cabai gedenya. Langsung aja saya cobain, kayak santannya itu kelihatannya seger banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi santannya ini kayak lodeh gitu ya jatuhnya. Santannya enak banget ya. Jadi ini green curry, original green curry chicken rice disajiin dengan nasi. Nasinya segaban, gede banget porsinya. Ada juga cabai sama ceritanya sausnya gitu ya, cabai sama minyak. Hai guys, selanjutnya ada menu spesial yang lebih spesial lagi dari berbagai macam restoran Thailand. Jadi ada mango Thai. Jadi kalau di sini disebut white glutinous rice with mango atau mango with sticky rice. Wah,
baunya tuh harum banget guys. Jadi seperti biasa, jadi sticky rice, kayak ada atasnya itu ada sausnya kayak santan gitu. Ini ada beras ketan atau sticky rice. Dan atasnya itu ada wijennya gitu ya. Jadi harga ini 48 Hong Kong dolar. Jadi ramah banget di kantong dan rasanya enak banget. Jadi mangganya itu dua slice gitu, sama beras ketannya itu satu gini. Oke guys, itu dia video saya kali ini di Ayu Tayat Thailand Restaurant yang ada di Causeway Bay Hong Kong. Terima kasih sudah menonton video saya. Buat teman-teman yang udah subscribe channel saya, jangan lupa share video-video saya ke seluruh sosial media yang kalian punya agar channel ini semakin berkembang. Thank you for watching, see you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.